Informasi pertama untuk Anda pemirsa, gempa berkekuatan 6 skala Richter yang mengguncang Mentawai membuat warga Sikakap Kepulauan Mentawai panik dan mengungsi. Belum diketahui bagaimana kondisi terakhir di Kepulauan Mentawai, namun gempa ini dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Beginilah detik-detik saat terjadinya gempa yang mengguncang Mentawai Sabtu petang. Dalam rekaman video amatir ini, tampak sejumlah warga menangis histeris dan panik saat gempa melanda. Video ini diambil di kawasan Sikakap, Kepulauan Mentawai. Sejumlah warga yang berada di kawasan ini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena takut akan terjadi tsunami. Beginilah kondisi suasana di pinggir pantai di kawasan Sikakap, Kepulauan Mentawai usai diguncang gempa. Sementara itu, gempa juga dirasakan kuat oleh warga Kota Padang. Tampak di posko BPBD Kota Padang, sejumlah petugas berusaha mendata dan menenangkan warga melalui frekuensi radio BPBD. Gempa yang terjadi dinyatakan tidak berpotensi tsunami oleh BMKG Padang Panjang. Namun warga diharapkan waspada. Jika terjadi gempa, segera keluar dari rumah dan bangunan. Pada saat ini dapat kita jelaskan bahwasanya sebelum terjadi gempa 6 skala Richter tadi, ada gempa susulan juga beberapa kali. Gempa puncaknya sekitar jam 16.27 menit. Jadi gempa dengan kekuatan 6 skala Richter berpusat di seputaran Kepulauan Mentawai. Untuk gempa tidak berpotensi tsunami. Jadi untuk situasi pasca gempa tadi, terjadi juga kepanikan kecil daripada masyarakat, terutama untuk lokasi atau daerah tempat keramaian seperti di Pelajaran Dallas, Plasma, dan tempat-tempat lain. Namun untuk korban sampai saat ini tidak ada laporan yang masuk. Kemudian untuk kerusakan juga nihil, sampai saat ini belum ada yang melaporkan untuk korban maupun untuk kerusakan. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.